Macam makan burger aku buat. Isaac Coastman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Coastman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok depan aku ni, hari ni aku akan cuba sepotong dua beef Wellington IKEA. Untuk korang yang tak perasan ya, baru-baru ni IKEA baru saja melancarkan beef Wellington, tapi dia macam versi rakyat marhain lah. Maksudnya lebih murah, harga dia RM50.49.80. Ada dia punya beef Wellington, dia ada sehelai ataupun dua helai brokoli, dan ada dia punya sos black pepper dia lah. Black pepper dia pun macam sikit je. Dan of course kita ada air teh o ais dekat sini. Kita cuba beef Wellington viral ni. So jom tengok aku makan. Okay, pertama sekali dia punya saiz dia lebih kurang. Okay, saiz tapak tangan lah. Bau dia of course, bau pastry lah. Memang sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan tanpa kuah tu. Untuk korang yang tak tahu, beef Wellington ni basically steak dibalut dengan puff pastry. Dan untuk beef Wellington IKEA ni, faham eh, dia murah. Dia punya daging dia well done, which is tak salah. Ada je orang makan well done. Tapi itulah, bila well done ni dia liat sikit. Memang well done, confirm. Atas dia ada dia punya apa? Dia mushroom tu. Dia beef Wellington ni memang biasanya dibalut daging tu dengan mushroom. Ini dia letak kat atas. Baiklah, seterusnya kita makan dengan dia punya sos black pepper. Memang nampak dia punya black pepper, beef Wellington nampak je macam kecil, tapi bagi aku memang mengenyangkan. Lup sikit. Okay, tengok lah, aku dah celup. Macam makan burger aku buat. Okey, pertama sekali dia punya sos ni okey. Rasa black pepper dia agak kuat. Kira boleh dikategorikan sos yang memang strong lah. Cuma untuk beef Wellington IKEA ni aku rasa memang kena makan dengan sos lah. Dia taste better.
Bahawa aku perasan dia punya bahagian bawah ni sedikit soggy. Aku nak tunjuk dekat korang berapakah besar, okay, saiz dia punya beef stick. Stick kat dalam ni. Ni dia saiz stick dia. Okay, boleh nampak saiz stick dia, ketebalan dia. Yang besarnya memang puff pastry lah. Memang macam tu. Beef Wellington ni sebenarnya puff pastry dia memang agak tebal. Memang kenyang. Sebab tu orang makan slice-slice je kan. Kenyang dengan puff je sebenarnya. Aku faham je IKEA susah nak buat kalau apa medium rare ke apa kan. Sebab mungkin akan makan lebih banyak masa. Sebab macam ni aku tengok tadi IKEA tu semua dia dah masak siap-siap dah. Bila customer minta terus bagi. Dia bukannya bila customer minta baru dia masak. Sebab dia laju kan. Orang ramai. Cuma tu lah beef Wellington ni aku rasa limited maybe bulan Februari je. Kalau korang nak beli, nak selamat korang kena beli awal-awal. Dia pukul 11 dia jual, kena beli awal. Lambat-lambat confirm habis. Ramai ya orang nak try ni. Yang penting ada rasa mushroom tu. Okey lah. So dia ada rasa stick, mushroom, kuah black pepper, kemudian rasa pastry tu. Bagi aku okey lah untuk harga tu. Okey. Tapi kalau betul nak compare dengan apa beef Wellington yang aku cuba before ni, memang jauh beza eh. Langit bumi. Tapi harga pun jauh beza juga. Langit bumi juga tu. Okay, beef Wellington atas ni, yang atas akhir ni untuk Cathy. Kadang-kadang aku rasa cukup lah untuk setakat ni. Berapi perut rasa dia punya sos black pepper. Macam biasa kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum-belum subscribe, make sure korang subscribe tau. Tanda korang support channel Isaac Osman TV. Itu saja untuk video kali ni. Sebarang cadangan ataupun korang komen, korang boleh tulis dekat ruangan komen di bawah. Jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum.